Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, balik lagi bersama aku di Ibau Channel, channelnya tutorial segala ayah. Nah sahabat, di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara membuat video sederhana ucapan Idul Fitri. Nah di sini aku masih setia menggunakan Canva ya sahabat. Gimana cara bikinnya? Yuk simak aja videonya. Langsung kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke sahabat, di sini aku setia menggunakan Canva ya, dan di video kali ini aku akan mencontohkan membuat videonya itu ukuran tegak supaya kalian bisa meng-share ke sosial media kalian seperti TikTok, Instagram atau YouTube Short ya, sahabat. Nah, di sini ada menu di atas ya, menu di atas ada menu video atau ada menu yang di tengah ini, di sini ada video seluruh, tapi untuk di menu di tengah ini biasanya berbeda-beda ya antara Canva 1 dengan akun Canva yang lain. Jadi, kita pilih aja fitur yang di atas, pilih fitur video. Dan untuk ukurannya di sini aku pilih video seluler ya sahabat. Dan kita akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Mohon maaf ini jaringannya agak loading ya sahabat. Nah apabila tampilannya seperti ini kita klik aja langsung simbol plus buat desain kosong. Maka kita akan langsung dialihkan ke pengeditan kosong seperti ini ya sahabat. Dan otomatis akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Di sini ada menu template. Nah kita klik aja di kolom pencarian templatenya itu Id Mubarak ya sahabat. Nah kita akan disuguhkan banyak sekali video-video yang berukuran tegak untuk bisa kita pakai dan kita modifikasi ya. Ini banyak banget videonya, jadi juga bagus-bagus banget. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera dan keinginan kalian. Untuk video seperti aku tadi ini aku menggunakan template yang di atas ini ya sahabat. Nah ini templatenya kita terapkan dan kita apply terlebih dahulu. Ini templatenya satu halaman berdurasi 5 detik ya. Nah untuk halaman satu ini aku udah aja seperti itu, udah kita klik aja halaman ini ya. Lalu di bawah ada menu duplikat. Kita klik duplikat, jadi menjadi dua ya sahabat. Dan kita klik halaman yang kedua. Sini aku akan memodifikasinya di halaman kedua ya sahabat. Nah tulisan kecil ini aku ganti ya menjadi Selamat Hari Raya. Dan untuk tata letaknya aku simpan di atas. Lalu ini tulisan Id Mubaraknya aku ganti menjadi tulisan Idul Fitri. Nah untuk tahunnya kita tetap pakai dan aku pindahkan ke sebelah atas ya. Nah untuk dari tulisan tahun ini aku duplikat menjadi dua. Cara modifikasinya ada tiga menu yang tadi di atas ya. Nah ini kita play terlebih dahulu untuk menyesuaikan letaknya yang ada di dalam kotak yang sudah disediakan. Nah untuk selamatnya kita naikkan ke atas. Lalu ini tulisan Idul Fitrinya juga kita naikkan ke atas sedikit. Untuk tahunnya juga sama dan aku akan duplikat menjadi dua sahabat seperti ini. Dan di sini aku mau ganti tulisannya menjadi Mohon Maaf Lahir dan Batin. Nah ini kotak teksnya menyempit ya, kita perlebar kotak teksnya. Di sini ada kotak teks kan, kita gusur aja nih diperlebar garis sisi-sisinya kita gusur ya. Dan untuk tata letaknya kita sesuaikan ya sahabat. Nah seperti ini. Lalu ini masih di halaman kedua ya, tulisan Arabnya aku hapus dan masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Aku masuk ke menu elemen dan di menu elemen aku masukkan bingkai ya sahabat. Tulis aja di sana bingkai. Nah, bingkai yang aku pilih yaitu bingkai yang ini ya, yang sudah disediakan. Dan aku simpan tata letaknya di sini. Ini fungsinya untuk memasukkan foto atau gambar sesuai keinginan kita ya. Masuk aja langsung ke unggahan. Di sini aku sudah mengunggah terlebih dahulu ya foto pribadi aku ke akun Canva. Nah, aku pilih foto aku yang ini. Dan sudah selesai sahabat.
Oke, kita masukkan audio ya sahabat. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masuk ke menu unggahan, klik menu audio, dan di sini aku memasukkan audionya, yaitu backsoundnya Hari Lebaran. Backsoundnya sudah aku sediakan ya di video aku sebelumnya, di sana kalian boleh download ya sahabat ya. Nah, untuk audionya ini kita sesuaikan dulu ya sahabat. Nah, audio ini bebas copyright tentunya. Oke, setelah kita sesuaikan audio, maka kita play terlebih dahulu ya sahabat, untuk melihat apabila ingin kita koreksi ada yang salah atau tidak. Oke, kita play dan hasilnya seperti ini. Di sini kita menggunakan dua halaman aja ya. Nah, ini halaman kedua ya sahabat ya. Dan di sini aku mau menambahkan transisi, yaitu ke simbol plus yang ada di tengah-tengah halaman itu ya, yang aku panahi sahabat. Klik lalu kita pilih transisi. Nah, di sini aku memakai transisi larut. Aku pengaturan dulu ya, ada strip 3 di dalam transisinya. Nah, untuk durasinya aku tambahkan menjadi 1,5 detik. Transisi ini berfungsi supaya dari halaman 1 ke halaman 2 itu ada variasinya ya, sahabat. Dan untuk halaman 1 aku, nah ini untuk perhalamannya di sini ada tulisannya 4,3 detik. Nah, aku perpanjang lagi durasinya menjadi 6 detik per halamannya, sahabat. Oke, caranya seperti ini ya. Kita tarik-tarik aja panah-panah ini ya yang ada di kiri dan kanan. Oke, coba kita play terlebih dahulu. Ini adalah halaman pertama, lalu di sini ada transisi masuk ke halaman kedua. Jadi masuknya itu nggak kaget ya. Nah, kalian juga bisa mereviewnya terlebih dahulu dengan cara menekan simbol play yang ada di atas ya sahabat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Apabila kalian ingin mendownloadnya langsung, silahkan kalian tekan simbol panah atau akan kembali tekan simbol X yang ada di pojok kiri atas. Nah, kita langsung download aja ya sahabat, cara dengan menekan simbol panah yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada menu unduh, kita klik menu unduh. Jenis filenya MP4, kualitas 1080p HD, dan klik aja unduh. Tunggu sampai tersimpan di galeri HP kita, dan ini adalah hasilnya.